Pasukan 2 Polda Jabar dibantu dengan satuan dari Mabes Polri, Humas maupun Korbrimob melaksanakan hasil analisa dan evaluasi kemarin bahwa ada beberapa titik yang perlu kita datangi. Tadi kita mendatangi satu titik yaitu Desa Sukamulya di mana masyarakatnya memang baru terbuka dan alhamdulillah tadi sudah kita temukan ada satu ambulan yang memang sudah berposko di sana dan dari mereka kami juga mendapatkan informasi ada beberapa ataupun ada 3 desa yang masih perlu kita cek lagi. Namun karena situasi cuaca yang tidak memungkinkan, kami menunggu setelah situasi cuaca clear, kami akan mengecek ke wilayah tersebut. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Cianjur. Terima kasih.